Ya. Boleh. Nama siapa? Saya Bebe. Bebe. Lu bukan orang asli Batam ya? Bebe. Lu orang mana, Bi? Hah? Timur. Flores. Iya. Oh, dari Flores, dari Flores. Nama panjang lu siapa? Gua penasaran aja, Bebe. Sahidin Bebe, nama Bebe. Sahidin ama Bebe. Oke, bagus namanya. Orang Flores tuh namanya biasanya keren-keren. Walaupun nama lu agak kurang sih, tapi tapi biasanya keren. Iya kan nama orang Flores biasanya keren-keren kan? Ya, jadi gini, Panji kan ada komika ID itu. Iya, komika ya. Tadi. Jadi kalau seandainya stand up Indo Batam mau ajukan itu, persyaratannya apa aja? Pertanyaan yang tepat untuk menutup, karena abis ini saya taruh bumper komika ID. Gue mau gunain kesempatan ini, si Bebe nanya, gue kan punya www.komika.id, comika.id, syaratnya untuk majuin apa? Nggak ada syarat, sebenarnya ada sih, tapi gue agak longgar sama syaratnya. Syaratnya itu syarat teknis. Kalau direkturnya, direkturnya bukan gue masalahnya, direkturnya temen gue namanya Lutfian. Direkturnya tuh pengen kualitas gambarnya bagus. Jadi minimalnya sebenarnya, gambarnya jelas, audionya jelas. Paling krusial audio, kebanyakan anak-anak kalau bikin konten tuh ngambil rekamannya, rekaman dari kameranya. Padahal audionya bisa lo rekam lewat mixer, lebih baik loh. Dan nanti lo tinggal jahit aja. Tapi intinya siapapun boleh. Bahkan sekarang sebenarnya, sekalian gue umumin sama siapapun yang menyaksikan, kami dari komika.id lagi mencari konten lokal justru. Kalau lo bisa pakai bahasa daerah lo sendiri, lebih baik. Kami mencari konten bahasa Melayu, bahasa Batam apa Melayu ya? Ya Melayu, bahasa Padang, bahasa Suroboyoan, bahasa Sunda. Kami mencari itu karena itu memperkaya komika.id. Dan komika.id juga membuka kesempatan untuk Sun. Jadi kalau teman-teman punya konten Sun, boleh juga. Kalau lu buka komika.id, siapapun itu, lu akan ngelihat ada banyak konten dari komika-komika yang lu gak kenal. Tapi kami terima itu. Ada kemarin dari Malang, namanya siapa gue lupa tuh. Si Arif Brata, Mahabrata, itu pakai bahasa Makassar. Jadi bukan pakai bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya gak ada syarat. Lu ada konten, kasih ke gue. Kalau mau, kalau lu mau nanya kemana mesti ngirim, hubungin Bari aja. Bari itu manajer akuisisi di komika.id. Kerjanya tuh akuisisi konten. Kerjanya tuh nyari-nyari, nawar-nawarin. Jadi kalau misalnya ada anak bikin show, disamperin sama Bari, taruh dong kontennya di komika.id. Tahu dong cara menghubungi Bari, lu bisa mention dia. Mungkin punya nomornya juga, gua gak tahu. Atau kalau punya nomornya Oki Rengga juga boleh. Bara, santai dong, Bara dong. Tapi Bari sih, Bari adalah manajer akuisisi. Hubungin Bari, Anda juga yang lagi menyaksikan, hubungi Bari. Bilang mau ngasih konten, nanti Bari akan bantuin. Biasanya nanti diskusinya tentang harga yang layak terkait dengan kualitas konten lo. Tapi apapun itu, diterima. Jadi gak usah khawatir bahwa, aduh gue takutnya gue ini siapa gitu. Kita sih, alasan kenapa komika.id berdiri, karena gue tahu ada banyak anak-anak yang sebenarnya bisa nyari duit tambahan dari konten mereka. Maksudnya, spesial itu dipikir sebagai konten, bukan sebagai pertunjukan doang. Duitnya tuh bisa lanjut gitu. Dan kadang-kadang kita kan kalau bikin acara kita jujur-jujuran aja ya. Kadang-kadang kan tipis-tipis nih kita nih acara kan. Terus kalau misalnya kita dapatnya tipis-tipis, terus kita mau hidup dari mana? Nah dari konten. Dijual aja. Kasih ke kami. Ya. Tapi kalau boleh, pikirkan kualitas dari tayangan lu. Gue bikin ini karena gue tahu lu kan gak akan pernah bisa tuh naruh konten tuh di Hook. Gak akan pernah bisa naruh di iFlix, apalagi di Netflix. Padahal lu bisa jadiin itu konten. Ya udah, komika.id hadir untuk anak-anak komunitas. Dan kalau dari sisi bisnis, makin beragam, makin baik untuk kami. Jadi, apapun. Tapi pikirin kualitasnya. Jangan terlalu mudah puas dengan hanya ngerekam pakai handphone, jangan. Pikirin agak baik dikit lah. Makin bagus kualitasnya, makin banyak orang yang mau beli. Dan kalau bisa audionya direkam dengan niat, ya. Sekali. Ibu Berak ngajak partisipasi ya, Jarka. Gua pernah. Siapa yang... Ini Widodo. Gua isep. Kakak lu goblok.